keadaan di mana saya harus menghadapi orang tua saya. Saya merasa cemas dengan masa depan saya. Saya merasa cemas dengan pendidikan saya. Jadi saya punya pemikiran yang menghantui saya. Apakah saya harus, masa saya harus berhenti di tengah jalan? Yakinlah dan percayalah kebenaran Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya.